Tadi juga bawanya enggak kenal. Mentok 70-an, 70 km udah mentok kan. Kan. Satu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini dia. Alwi lagi santai, teman-teman. Iya, yeah, udah lama enggak ketemu vlog kita kan. Alhamdulillah di Almond. Nah, teman-teman. Kan udah pernah tahu tuh kemarin Alwi alhamdulillah dapat motor. Alhamdulillah beli hadiah sama Abi Mama motor, teman-teman. Alhamdulillah luar biasa berkat doa kalian semua. Nah, hari ini karena banyak banget yang pengen minta video vlognya. Nah, hari ini kita pengen muter-muter ke daerah-daerah yang sepi, teman-teman. Nah, ya karena kan Alwi bawanya juga enggak kencang, pelan aja. Kita pengen lihat, karena banyak banget yang minta kemarin kan, jadi emang sempet gak viral sih, tapi banyak omongan orang tuh kayak, wih Alwi ada motor sekarang, mana vlognya gitu kan. Nah sekarang kita terima tantangan, ya gak? Challenge juga ini namanya, bener gak? Yeah. Challenge juga, nah karena Amina gak ada, jadi Alwi sendiri hari ini. Dan ini ada GoPro ya di kamera, nah ini dia, Alwi namakan motor ini namanya Manjo, teman-teman. Ini dia, mantap. Ya jadi ini ZX25R. Alhamdulillah ini Kawasaki ZX25R ini salah satu motor impian waktu Alwi pertama kali syuting Cinta Anak Soleh, teman-teman. Nah, Cinta Anak Soleh biasanya bawa 2 silinder. Nah, ini 4 silinder. Mantap kan? Nah, kemarin masih standar yang kemarin, tapi ini sekarang udah sedikit dimodif, teman-teman ya. Karena Alwi suka modif, jadinya ini baru dimodif, teman-teman. Pakai knalpot Yoshimura. Nah, kenapa milih knalpot Yoshimura? Karena namanya hampir sama sama Alwi. Kan ini Yoshimura, Alwi Yoshida, kan? Jadi pas banget. Ini dari Jepang, teman-teman. Full system ya. Di sampai ininya udah full system. Jadi suaranya adem dan enggak terlalu berisik. Jadi bulat daripada yang sebelumnya kan, kalau yang standar itu suaranya lebih enggak cempreng ya, tapi lebih halus. Buyar. Ya, halus tapi buyar suaranya. Bang. Tapi kalau ini jadinya bulat, teman-teman. Mantap. Nanti kita tes sound. Habis itu kita bawa. Nah, habis itu kemarin juga pasang stiker ini karena takut baret ya. Alhamdulillah dikasih. Nah, ini ya kemarin modif air horse, alhamdulillah. Terus juga habis ganti coolant, banyak deh pokoknya. Banyak. Nah, ini ada hadiah dari Kak Anissa, teman-teman. Gantungan kunci. Kami cuma ngasih gantungan kunci ya, tapi okelah. Ya keren lah. Nah, habis itu kita sekarang mau tes sound dulu ya. Pegang dulu mic. Tes sound dulu, jadi daripada yang sebelumnya ini udah mulai bulat, teman-teman. Kan banyak yang nanyain. Nah, ini dia. Kilometernya masih sedikit, teman-teman, karena aku jarang make, selalu taruh di rumah. Dan memang kalau sepi-sepi doang lagi bawa. Bismillah ya, kita pakai. Nyalain. Nah, ini karena tadi udah nyalain, jadi panasnya udah mulai naik ke 92, jadi aman lah. Tadi udah nyalain sih. Nah, biasanya 40, tapi ini kalau ke 92 kita geber dikit ya, ke sini lah. Suaranya lebih bulat, teman-teman, dan tentunya ini termasuk adem ya. Jadi kalau di jalan raya itu suaranya nggak terlalu kedengeran sama orang, jadi termasuk adem lah itu. Oke, sekarang bismillah kita doa dulu, mudah-mudahan kita lancarkan, mudah-mudahan insya Allah, dan juga perjalanan lancar, amin. Bismillah kita bakal tolong kok, la'ulah wa'ala kuwaca ilan. Nah, teman-teman, sebelum jalan, ayo dong subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Ayo like juga, teman-teman, habis itu kita tolong.
mati teman-teman. Oh no. Buka mati. Apa sih? Dikit-dikit ya teman-teman ya. Gas dikit-dikit. Jadi kita tadi lewat jalan yang gak ramai teman-teman. Dan alhamdulillah banyak anak kecil pada minta geber. Terima kasih, Bang. Gak enak. Banyak yang minta geber tadi teman-teman. Bang, geber kata geber. Jangan. Takut nanti para yang lain pada terganggu ya kan. Mantap, teman-teman. Tadi juga bawahnya enggak kenal. Mentok 70-an, 70 km udah mentok ini. Ya. Karena awi takut. Mantap. Stay safe, bawahnya harus stay safe ya. Biasalah. Oke, kita ngopi dulu. Oke. Nanti lanjut lagi ya, teman-teman. Mantap. Bismillah. Oke, teman-teman, sekarang kita habis sholat ini di sini ya, tadi di sholat di Masjid Al-Shifa, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita jalan-jalan lagi. Ya salam. Oke, kita pakai sepatu dulu, teman-teman. Aduh. Ya salam. Nah, jadi perlengkapannya harus lengkap teman-teman kalau mau naik motor. Kita juga, Alwi juga naik motornya nggak ini kok, nggak ke tempat yang rame. Jadi tempat kayak Andara gitu doang. Maksudnya yang nggak, bukan jalan raya, benar-benar jalan raya gitu, nggak bahaya kan, nggak boleh. Gimana suara dari belakang? Soalnya nggak kedengeran bulatnya itu. Okay. Suaranya masih suara mesin sih. Di sini, Bismillah. Oke. Dia kamera on. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ini harganya sih biasa ya, tertarik sama
Ntar gak mau, kasihan orang-orang. Nah ini ada istana Asoka, Masya Allah. Moments later. Halo. Oke. Siap teman-teman, sekarang kita mau nanya-nanya dulu sama orang-orang ini. Oke. Siap. Halo Bang. Selamat Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang hari ini Bang? Rame enggak Bang? Rame, lebih rame sono loh. Biasanya ada komunitas atau gimana Bang sini Bang? Paling ya doang nih, ada sih paling beberapa doang. Iya, abang bawa apa sini net? Abang bawa apa sini? Aerox, wis mantap teman-teman. Iya, saya kalah. Iya, mantap bang. Terus kalau di sini nongkrong sampai jam berapa bang? Ya sebelum maghrib lah pulang. Sebelum maghrib, oke. Kan nggak boleh maghrib di jalan gitu. Oh iya benar, wis hebat lah bangnya. Iya, oke. Mantap. Ini lagi pada ngapain bang? Pada Amadek lagi nge-shoot sama bikin sinematik buat sebuah. Sinematik tuh katanya. Wah, boleh juga tuh. Kebetulan saya masih baru nih bang. Iya, yeah, baru-baru naik motor. Iya. Abang berdua aja? Hah? Berdua aja? Iya, berdua. Oke, okay. Ayo, Ali dong. Saya Ali bang, lo Ali. Oke, Ali. Sehat. Oke, mantap. Kita teman-teman, jadi di sini sekarang tuh nanti segini jam. Sampai jam 6 bang ya, kedengeran ya. Lebih rame di ujung sih. Ujung sono? Di ujung rame. Ada es. Sinematik teman-teman, geri. Ini bang, dari mana dulu? Dari depan deh, dari depan. Ada market kartun 450 ribu. 50? Iya, 50 ribu. Wih, keren. 450 ribu. Karbon ya, mau market kartun ya. Harganya 3 juta, 4 juta ada?
nggak sampai sih, paling 1,8. Ini plus winter kan? Iya, ada winter. Oke. Bannya yang paling mahal pasti. Slick. Wow. Bannya ban slick. Mantap. Keren sih. Iya. Nanti kan ya. Iya kan? Kenapa lah? Jadi gitu teman-teman, di sini banyak komunitas motor apa? Seperti paling dulu di Mario. Oh, Mario. Iya, kalau motor-motor jarang dipakai juga, ini baru dikeluarin udah ada yang motor. Ini bannya masih baru kan? Baru udah lama, udah mau tahu. Tapi masih halus ya, masih oke. Iya, baru. Itu kalau cek ketebalannya juga ada bolong. Iya. Oh, kalau masih bolong berarti aman? Masih aman, masih aman. Luar biasa. Tadi udah lumayan teman-teman. Ada sekitar 2 jam di perjalanan untuk muter daerah-daerah antara dan sekitarnya. Luar biasa. Lumayan panas karena pakai jaket tebal. Dan kita udah nyampe di sini. Aduh. Luar biasa. Jadi kita tadi udah ngeliat pemandangannya. Terus ngomong sama orang-orang, ya kan, sama teman-teman komunitas tadi ada di sana. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini kan salah satu hobi teman-teman ya. Hobinya yaitu tadi naik motor, luar biasa. Ya, gak apa-apa sih kalau naik motor jadi hobi. Yang penting jangan lupa mah sholatnya, ibadahnya, jangan lupa tuh. Iya, jadi tetap ini cuma soal hobi doang, yang lainnya ya biasa gitu ya. Jadi luar biasa, capek. Ya, terima kasih teman-teman, alhamdulillah tadi. Yang penting kalian udah lihat tadi bagaimana keseruan Awi naik motor si Mang Ijo namanya. Si JTX Mang Ijo, luar biasa. Ya, mudah-mudahan semua suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Nanti kalau pada pengen video soal JTX lagi, boleh. Okay. Ya, kasih komen di bawah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Alwi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.